9 menit 45,3 detik. Nah, cara menghitungnya sudah paham ya semua ya, diajarin toh. Nah, untuk tabel yang diberikan teman-teman, di sampingan tabel itu sistemnya 1 menitan. Jadi setiap nanti 1 menit dengan pengamatan nanti bisa melihat hilal. Sama kan sama pakai jam. Bisa 17.19 sampean melihat hilal. Oke, coret. Jadi melihat hilal. Terus enggak melihat. Kalau melihat dibiarkan aja. Dibiarkan. Nanti 2 menit, 1 menit berikutnya melihat hilal coret di. Kalau enggak dibiarkan. Kalau di tabel saya ini 2 menitan. Jadi kita punya yang 2 menit punya, 1 menitan punya. Lah, kita yang pakai itu alatnya yakni yang otomatis. Ya, otomatis. Sistemnya jadi ini alat ini sistemnya connect sama GPS. Ya, jadi bulan itu gerak di detik manapun ini ngikutin pergerakan bulan. Pertama itu dikonekkan dengan matahari dulu. Di matahari kita sudah connect, ada penutupnya sebenarnya, pedang cahaya. Sudah konek ke matahari baru diarahkan ke bulan. Jadi bulan ke utara itu ikut sendiri. Nah, dan alat ini pun nggak cuma fokus di bulan sama matahari, di planet-planet pun bisa. Ini kan harus sistemnya manual. Jadi apa vertikal horizontalnya nanti disetting sendiri, baru nanti dipasang. Jadi ini ya pas di UFO. Dan matahari tenggelam, bulan sudah bisa ramati. Sampai sini bingung nggak? Nggak ya. Nggak.